Hari ini kita angkat nih bata. So ini bata, guys. Good morning, guys. Welcome back to this YouTube channel. Yeah. Lama sudah tidak vlog. Hari ini kita angkat nih bata. So ini guna mesin mau buat ini keras nih, guys. Kadang-kadang aja ada pecah. Kita tengok mana pecah. Ini di sini. Tapi kalau tidak macam bata yang dulu-dulu lagi, itu banyak pecah. Sekarang kita kasih turun dulu. Dulu. So ini macam gear biasa juga, dia ada clutch, ada brake, sama ini race ataupun minyak. Steering dia pun macam biasa juga. Tapi gear ini, guys, nah ini nah gearnya. Ada gear 1 sama gear 2, tapi ini pergi depan, pergi belakang juga mana nih. Batu, tangan aja. Sama kertas aja nih. Depot. Boleh, pas mau konsil lah, ke. Oke, guys, kita mau angkat nih batu ini, nah. Kita angkat dulu. Alright, guys. Ini steering dia. Steering dia lembut daripada kereta biasa nih, sebab dia pakai sistem hidrolik. Alright. Cuma beza dia yang ini dia ada pisau dia kan, nah ini mau kasih turun. Kalau angkat begini, yang sana pun akan naik kan. Tapi kalau ini dia punya mainan begini, ini dia punya tiang. Tapi basically, yang kamu perlu tahu, ini steering, orang yang pandai biasa memandu, pandai bawa sudah nih, guys. Cuma gear dia saja yang lain sih, guys. Nah, ini gear 1, ini pergi depan. Kalau kamu pergi belakang, begitu. Harus susah sikit mau drive nih kalau tidak biasa, terutama mau kasih ngam-ngam yang tuh lubang sana tuh, apa aja kamu angkat lah, dia ngam-ngam begitu. Alright, oke, kita angkat batu ah, kita tengok dulu macam mana mau angkat batu. Ini berapa tan saya udah boleh angkat? Paling pun 5 tan, 6 tan ya. Siapa yang bos sana? Saya lah itu. Bapak siapa itu? Hah? Bapak saya. Oh, tapi bapak yang bos. Tapi yang semua beran saya yang ngurus. Lori saya bawa sendiri. Kuda dia ada kah tempat ke sana, bos? Saya melihat tanah sudah. Oh, bah, nanti saya tengok saru bapak anda tengok. Alright, guys, itu bos di sini. Apa namanya? Nah, Park Industri, guys, ini tempat beli kalbut ya.
sebanyak kalbut di sini, tengok ada pekerja di sini. Dia bilang ada masalah itu, pekerja sudah dapat EPF ke semua begitu. So tidak apa, itu bos sendiri. So sebenarnya kan kalau bos nih kan mesti dia tahu buat semua nih. Sebenarnya lah, jadi kalau tuh bos tahu main di komputer, di sistem ini, kasih angkat nih barang begini pun tuh bos masih tahu. Ah, itulah bos yang di sana. So siapa pun tidak tahu beli muat kah tidak nih. Dore, kita coba. Alright guys, kita sudah kasih muat nih kalbet. Tapi yang tadi dia bunyi-bunyi, balik-balik bunyi, tek-tek-tek-tek-tek. Dia bilang, so kita cek saja. Memang kita tidak cukup bawa kayu hari ini sebenarnya. So, kayu maksudnya macam tuh, nah ada kayu tuh kan, supaya dia tidak pusing-pusing dulu. Wow. Bah, tata apalah. So, macam ini nah, kami ikat tadi tapi longgar. So, perlu kami kasih ketat lagi, baliklah. Sendiri tuh bos kasih muat nih Albert tadi. Dia bilang tidak pekerja. So, kalau kamu cari kerja, boleh kamu kerja tempat dia. Nanti saya bagi alamat di description. Alright guys, sak mau vlog. Woi, habis nih sokat. Bisa menahil lah. Bisa menahil lah. Okay guys, kita tengok dulu nih site baru. Kita kira-kira mau buka bisnis lah, kita tahu bisnis apa di sini. Nah, masih di hutan-hutan. Kalau jadi beberapa bulan dari sekarang kita akan buat project lah, bukan beberapa bulan, mungkin ini bulan juga kita akan buat juga project. So, kita tengok dulu mana yang tinggi, mana yang rendah. Nah, macam ini guys. Oh, ini tinggi tempat saya berdiri sekarang. Nah, di sana ada air, kalau kamu ingin nampak sana rendah sudah. So, kita tengok dulu. Kalau boleh, kita sudah cek, kita akan timbun mana yang rendah betul, dan kita akan pelangin bangunan. Kita tinggal dulu lah.